Halo, selamat pagi Sobat Panji. Nah, jumpa lagi di hari Jumat, Polowijen, Jumat Berbagi, Puskesmas Polowijen lebih dekat. Nah, pada pagi hari ini saya nggak sendirian nih. Saya akan ditemani oleh dokter dari RSSA Kota Malang ya, Dokter Verlita, yang hari ini kita akan membahas mengenai ANC di masa pandemi. ANC sendiri merupakan pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil untuk mengetahui perkembangan janin dan ibu hamil. Nah, di masa pandemik ini kan banyak ibu hamil yang merasa khawatir tentang kehamilannya, bagaimana untuk memeriksakan kehamilannya, sedangkan semuanya serba dibatasi sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya kita undang Dokter Felita ya. IG-nya yang pakai opsi. Oh, opsi. Okay. Nah, sambil kita tunggu Dokter Felita untuk bergabung, akan kami jelaskan ya terlebih dahulu, lalu nanti sahabat Panji semua bisa menanyakan pertanyaan kepada Dokter Felita. Kami batasi 3 pertanyaan dulu ya, mengenai kehamilan, yang seputar kehamilan. Setelah Dokter Felitanya menjelaskan mengenai ANC di masa pandemi. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Klinik Bersalin Muhammadiyah, selamat bergabung. Ya. Halo, selamat pagi Dokter Felita. Selamat pagi, Mbak. Iya, suaranya terdengar ya, Dokter ya? Iya, terdengar. Iya. Oh iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini ya, di programnya Puskesmas Polowijen Jumat pagi dengan Puskesmas Polowijen. Nah, pagi ini dokter, kami mengambil materi yaitu ANC di masa pandemi. Ya. Sudah dikonfirmasi. Karena banyak masyarakat dokter yang bingung atau takut untuk memeriksakan kehamilan di masa pandemi ini. Nah, wajar sih, wajar. Iya, ya, wajar ya dokter ya. Apalagi semuanya serba dibatasi sekarang ya. Iya. Iya. Untuk itu kami minta mohon penjelasannya dokter untuk lebih lanjut lagi. Bagaimana sih ANC di masa pandemi itu? Atau apa sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil kami? Dan sebaiknya kita memeriksakan kehamilan berapa kali dokter? Selama masa kehamilan 9 bulan itu. Ya, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Puskesmas Polowijen ya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, para follower. Saya Dokter Felita. Saya ini resident opsjin semester akhir. Memang di sini saya diminta tolong dari bagian obstetrik sosial untuk sambil promosi kesehatan, salah satunya dengan Puskesmas Polowijen ya. Kemarin saya memang dihubungi mengenai tentang antenatal care selama pandemi.
Ya memang masyarakat Ya. sekarang, nggak hanya masyarakat, bahkan pemerintah itu banyak sekali mengalami kendala selama pandemi. Banyak infrastruktur kita, bidang-bidang lain itu sepertinya lumpuh total ya bagi manusia, bagi peradaban Iya. manusia sekarang. Nah, tapi bagaimana dengan kesehatan ibu kalau selama pandemi seperti ini, kalau kita terus-terusan takut ke fasilitas Iya. kesehatan, nanti lama-lama angka kematian ibu dan anak akan meningkat. Ibu ya. Iya. Hamil kita nanti tidak akan sehat. Dan itu akan Iya. meningkatkan beban negara ya, karena memang target dari MDGs adalah menurunkan angka kematian ibu Angka dan kematian bayi. ibu dan bayi. Nah, Siap, jadi ditutup. sekarang Sepertinya terdapat masalah koneksi ya dengan RSSA. Oh, akan kita hubungi lagi. Halo. Iya, iya, iya dokter, iya. Sepertinya terhalang ini ya dokter, koneksi ya dokter ya. Ya. Oh ya, sudah berhasil ini. Koneksinya RSSA nggak ya jadi kan Iya. Ya, diundang mana iya ya? keluar terus iya Orangnya paling pakai anu. wifi ya Halo? iya iya Ya? dokter Oh ya, iya berhasil ah Alhamdulillah. iya iya Ini tidak terputus-putus lagi dokter. iya 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 Nah, ini izin Iya, izin monggo dokter. bertanya, Mbak Iya. Wan. Siap. Iya. Nah, membuat regulasi sendiri tahun 2020 itu mengenai bagaimana sih Iya. ANC kali. Jadi ibu-ibu sekalian yang tanpa faktor risiko, kita Iya. minimal pergi ke puskesmas, ke bidan itu minimal Iya. 6 kali. Jadi trimester 6 kali. dan trimester 3-nya 3 kali. Kapankah itu? Untuk trimester 1 sendiri adalah sebelum usia kehamilan 12 minggu, itu kita harus sudah 12 mengontrolkan minggu diri ke puskesmas, ya minimal ya. puskesmas atau ibu bidan Iya. untuk mendapatkan buku KIA. Nah, di buku KIA itu Iya. kita akan di screening, jadi bagaimana skor Iya. puji rohayatinya,
ada Iya. faktor risiko apa aja. Jadi itu akan menentukan Iya. apakah nanti antenatal care kita itu hanya 6 kali, tidak semua sih sebenarnya. Hanya untuk orang-orang yang Iya. dalam kondisi tanpa faktor risiko mungkin. Kalau dengan faktor risiko, maka antenatal care-nya ya jumlahnya akan berbeda sesuai dengan masalahnya masing-masing. Iya. Nah, nanti di saat kunjungan pertama kita sudah screening, ya kita periksa lagi Iya. ada apa namanya pencocokan haid pertama Iya. menstruasi terakhir apakah cocok Iya. dengan kehamilannya. Kalau bisa kita USG. Setelah USG Iya. kita bisa menentukan bagaimana kondisi perkembangan dari embriogenesis atau organogenesis dari si bayi. Terus kita bisa triple eliminasi. Jadi kita periksa Iya, siap. sifilis, Ya. HIV, sama HBsAg-nya. Nah, di HBsAg. semester 1. Ya, HBsAg-nya. Nah, itu trimester 1. Nah, apakah cukup Iya. dengan satu kali ANC, dokter? Ya, untuk tatap muka trimester 1 cukup 1 kali. Cukup satu kali. Tapi jika ada masalah, nah, saat itu. Bisa, Pogi itu merestui telemedicine. Jadi kita bisa kontak dengan petugas kesehatan. Nah, di sini peran aktif dari ibu-ibu bidan sekalian. Jadi misalnya, kalau trimester 1 ada mual muntah berlebih, mereka Iya. bisa mengabari petugas kesehatan, apakah langsung ke puskesmas, apakah ini harus ke rumah sakit, apakah ini harus di apa namanya, dibawa pengobatan biasa dulu dengan minum air hangat, diisi perutnya dengan Iya. makanan-makanan yang lembut, bisa jadi seperti itu. Tapi Lembut itu nih. harus dikomunikasikan. Nah, nanti Ya. trimester kedua itu 2 kali. Dua Trimester kedua kali. itu paling bagus 24 sama 28. Ya, boleh. Waktunya bebas sih. Maksudnya boleh sebelum 24 boleh. Cuman kalau kita Iya. kontrol 24 itu banyak banyak sekali keuntungannya. Misal kalau Iya. kita pada usia 24 minggu kita bisa ke vaskes yang lebih tinggi, misalnya konsultasi ke dokter obstetrik, itu kita bisa USG 24 minggu itu banyak keuntungan. Satu, kita sudah bisa lihat jenis kelamin. Terus yang kedua, kita sudah bisa melihat bagaimana plasentanya di mana, ketubannya Plasenta. bagaimana. Sudah bisa melihat banyak hal. Ya. Kalau yang 12 minggu tadi untuk kelainan ini, kelainan apa, embriogenik atau organogenesis, misalnya ada kelainan kongenital itu di 12 minggu yang tadi kunjungan Iya, pertama kali 12 trimester minggu. 1. Iya, Ya. iya. Kalau 24 minggu berarti kalau sudah 24 minggu kita sudah lolos nih dari yang kelainan Iya. kongenital tadi nih. Jadi kita Kehtal, ya. sudah mulai, ya, kita sudah bisa mulai melihat bagaimana perkembangan janinnya. Nanti di 28 itu adalah Iya, fixnya, iya. fixnya tentang tembuni dan posisi. Jadi kalau sebelum 28 minggu kan kadang kita cuma USG bayinya mungkin sungsang, mungkin kepala, tapi kalau sudah begitu 28 dia mulai mulai menunjukkan posisi yang sebenarnya. Misal kalau dia sungsang, kalau udah 28 minggu dia sungsang, kalau kita tidak lakukan intervensi misalnya kenicis position, dia akan terus Inches, sungsang. ya. Nah, di 28 minggu. Makanya kalau bisa datang di 24 dan 28. Terus kita kan perlu imunisasi TT di 24 minggu. Jadi Iya. 24 dan 28 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk ibu-ibu mengunjungi fasilitas kesehatan. Pasti. Ya, 24 dan 28. Nanti di trimester 3 kita 3 kali. Itu boleh di 32 minggu, boleh. Bebas, tapi harus kontrol di Apa? 36 minggu. 36 minggu yang kedua. 36 minggu itu kita menentukan apakah ibu ini nanti kita perkirakan melahirkannya normal. Nanti siapa penolongnya, di mana donornya siapa, yang nganter siapa, itu sudah harus jelas di Jadi, 36 minggu. iya. Jadi Ya. 36 minggu masuk ke persiapan persalinan ya, dokter ya? Ya, ya, kita persiapan persalinan di 36 minggu. Kemudian nanti kalau 36 minggu kita beranjak untuk normal atau persalinan normal, maka kita tinggal follow up
lagi di usia 39-40 minggu. Jika 39-40 minggu kita belum mendapatkan persalinan, maka kita bisa evaluasi tentang jumlah air ketuban, terus kenapa, faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kok pasien ini tidak apa namanya tidak kunjung melahirkan. Tapi yang penting adalah standarnya POGI di 36 minggu diharapkan. Halo, dokter. Ya, halo, ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin itu gambarannya cara mengakali selama pandemi ini seperti apa. Kalau mau ada pertanyaan, boleh sudah bisa Iya. tanya-tanya mengenai apa. Iya, gitu dokter. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan tadi adalah satu kali di trimester pertama, dua kali di trimester kedua, lalu tiga kali di trimester Di ketiga. trimester tiga, ya. Iya, yang lebih penting adalah yang 36 minggu, 39 dan 40 ya, untuk persiapan persalinan. Oh iya, gini dokter, jadi misalkan untuk pemeriksaan kehamilan sendiri untuk ke rumah sakit sendiri, apakah ada protap khusus yang harus dilakukan oleh ibu hamil tersebut? Jadi harus bagaimana? Apakah kalau misalnya di rumah sakit harus langsung ke sana atau ada pendaftaran online dulu atau sebaiknya gimana, dokter? Ya, halo, Mbak. Ya, Iya, 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 untuk dokter. untuk bagaimana seorang ibu hamil itu ke fasilitas kesehatan ini tergantung fasilitas kesehatan yang dituju. Kalau kita bicara tentang antenatal care, memang yang berperan di sini adalah vaskes tingkat satu dulu ya, yang apalagi yang pada saat screening awal, yaitu puskesmas, ya kan, minimal puskesmas atau bidan praktek swasta di awal tempat, tapi memang yang paling penting ada puskesmas karena di sana kita bisa triple eliminasi kan. Memang Iya, diharapkan iya. harus ke puskesmas, harus ke puskesmas. Iya. Nah, protokol apa? Menurut saya sih tidak perlu, jadi cukup dengan menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan itu sudah cukup. Memang Iya. memang kalau menurut CDC, ibu hamil itu adalah populasi yang rentan terhadap COVID. Iya, iya. Ya, Iya. populasi yang rentan memang, tapi 80% dari mereka gejalanya tidak terlalu berat. Hanya 20% yang berat, tapi kita tidak pernah tahu apakah ibu hamil itu termasuk kelompok yang akan memberat atau tidak memberat karena semua itu masih Atau dalam tidak, tahap ya. penelitian. Nah, jadi kita sebagai ibu-ibu yang sedang hamil, jadi nggak apa-apa, datanglah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan nggak usah diantar. Menurut saya tidak usah diantar atau membawa anak-anaknya yang memang Ya. mereka juga lebih rentan atau orang tua kita yang memang mungkin mereka punya komorbid dan rentan. Jadi tidak apa-apa, selama Ya. kita bisa sendiri ke fasilitas kesehatan, kita memeriksakan dengan menggunakan masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak. Iya, berarti untuk ibu-ibu Ya, hamil yang, itu oh ya, yang baik-baik saja. Tapi kalau kita merasa iya, sendiri iya, kita
dalam keadaan yang tidak baik, misalnya saya sedang merasa saya mual muntah, lebih baik dikomunikasikan dulu. Iya. Ya. Apalagi kalau sedang merasakan atau sesak, maka kita komunikasikan dulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Mungkin kalau era pandemik ini bisa memanfaatkan hotline ya dokter ya, yang ada di setiap puskesmas ya, untuk ibu hamilnya untuk konsultasi dulu sebelum ke vaskes tingkat pertama gitu ya dokter ya. Wah, itu malah bagus kalau memang puskesmasnya menyediakan fasilitas hotline. Kalau di rumah sakit kita, fasilitas itu diakses banyak orang karena hanya bisa diakses oleh rumah sakit atau puskesmas rujukan. Tapi kalau memang Iya, puskesmas iya. punya fasilitas hotline, menurut saya itu sangat bagus dan itu akan sangat-sangat membantu. Iya. Ya, terima kasih dokter, karena selama ini Puskesmas Polowijen selalu berkomunikasi dengan ibu hamil melalui hotline tersebut yang sudah kami sebarkan di masing-masing wilayah. Jadi ini ada pertanyaan dokter, kalau misalnya ibu hamilnya ini apa, persiapan laktasi dokter menyusui selama 6 bulan masih eksklusif ya dokter ya. Dan sedangkan ibu hamilnya konfirm dokter. Ibu hamil konfirm, Oh lalu iya. untuk persiapan menyusuinya, iya. Gimana dokter? Oh iya. Jadi memang sampai sekarang itu ada pro kontra mengenai pemberian Iya. ASI pada pasien-pasien atau ibu hamil yang confirm COVID. Data WHO, data banyak data menyebutkan memang transmisi melalui air susu itu hampir tidak ada dilaporkan. Namun transmisi yang ditakutkan itu adalah secara melalui udara dan aerosol. Aerosol itu dari bersin Ya, dan aerosol, batuk, iya. udara dari Iya. kontak kontak erat dengan bayi. Dan itu sangat sulit ya, sangat sulit untuk dihindarkan ketika kita ingin menyusui eksklusif. Iya, Sehingga iya. bahkan WHO sendiri saja mereka tidak memaksakan ibu hamil itu untuk menyusui eksklusif pada ibu-ibu yang konfirm COVID kepada bayinya. Itu masih pro kontra. Jadi kita Iya. mensupport. Jadi istilahnya kita tidak melarang, tapi kita mensupport bagaimana caranya seorang ibu yang konfirm COVID untuk bisa menyusui. Misal jika ibunya dalam kondisi masih dalam bergejala, maka memang benar-benar tidak Iya. boleh. Karena begitu bergejala, maka partikel aerosolnya pasti sangat infeksius, jadi tidak boleh. Nah, tapi ketika dia sudah asimptomatik, dia sudah menjalani isolasi mandiri 14 hari, Iya. di mana viral-nya itu akan turun sekali, maka WHO Iya. mensupport. Maksudnya belum belum yang, oh boleh, itu enggak. Cuma, oh ya boleh-boleh aja. Karena WHO sendiri juga masih belajar tentang COVID ini. Ya Iya. dijaga, mengurangi kontak dengan menggunakan Iya, masker, dengan masker. menggunakan masker, mencuci tangan, terus mengganti baju. Harus menjaga alat dan kesterilan dari Iya. alat ya. Tapi masalahnya adalah kalau alat steril kadang ASI kita juga Iya. ya, dan mensterilkan ASI itu tidak bisa kan, karena akan Tidak, merusak dari iya. partikel partikel protein dari Iya, ASI itu partikel sendiri. AC-nya sendiri Ya ya. Iya. ya, jadi beberapa kasus apalagi kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar jika konfirm COVID, maka kita support untuk menunda ASI eksklusif mereka. Asyik, Kemudian, ya. ya, namun kita tetap geser, jadi ASI-nya itu tetap kita perah, tapi tidak Tetap kita keluar, berikan iya. kepadanya, tapi Oh kita iya, tidak iya. berikan kepada bayinya sampai ibunya isolasi mandirinya selesai. Kemudian disarankan setelah isolasi mandiri selesai 14 hari, memang kan kebanyakan kalau yang Iya. sekarang itu yang asimptomatis kita nggak perlu swab ulangan, Iya, tapi iya, iya. tapi kalau untuk ingin memastikan kita bisa swab mandiri, kita swab mandiri dan Iya. ternyata negatif, maka startlah kita bisa menyusui Langsung, iya. bayi kita ya. Berarti ada swab ulang ya dokter ya, secara mandiri untuk mengetahui status ibunya sendiri ya, untuk Ya, selanjutnya bisa menyusui apa tidak gitu ya dokter ya. ya benar sekali. Nah ini untuk menyusui dokter, kalau misalnya Ya. untuk
persiapan persalinan, dokter. Kita kembali lagi ke Oh iya. persiapan persalinan, ya. Untuk persiapan persalinan, untuk yang ibu hamil sendiri, yang di masa pandemik ini, kita kan puskesmas, puskesmas rawat inap masih belum bisa menerima, dokter, untuk persiapan untuk persalinan ibu hamil sendiri. Untuk persalinannya, kita masih belum bisa. Jadi selama ini kita rujuk ke rumah sakit. Nanti pas waktu kita rujuk ke rumah sakit, mungkin disertakan swab antigen dulu atau rapid dulu untuk menuju rumah sakitnya atau sudah di rumah sakitnya. Itu yang menyediakan layanan tersebut untuk semua ibu hamil yang akan bersalin. Oh iya. Lah itu pertanyaan yang bagus Mbak Wan. Jadi kita itu menyesuaikan dari puskesmas masing-masing ya. Diharapkan di usia 36 minggu dengan ibu-ibu yang faktor resikonya rendah itu menjalani swab itu di usia kehamilan 36-37 minggu swab PCR. Tapi mana ada puskesmas itu bisa melakukan swab PCR. Nah, maka POKI itu yang saya baca itu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan di puskesmas setempat. Misalnya saja rapid antigen, karena sensitivitasnya bisa sampai 90%, memang biayanya saya tidak tahu apakah sudah ditanggung pemerintah atau enggak. Biayanya kan sekitar 250 kalau lewat ikut edaran pemerintah. Nah, itu bisa dijadikan salah satu media untuk screening, bukan media diagnostik, karena kan diagnostik hanya PCR. Screening, Ya, di usia 36-37 minggu, jika antigennya negatif dan risiko rendah, maka dia bisa bersalin biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar sampai dia aterem, ibu hamil itu tetap sehat. Jadi nanti pada saat bersalin, dia akan diperiksakan lagi, misalnya kencang-kencang di 39-40 minggu, dia diperiksakan lagi antigennya, kita mengharapkan antigennya tetap negatif dan akan bersalin normal. Jadi tidak perlu ke rumah sakit. Yang jadi masalah adalah tidak semua ibu hamil itu memiliki faktor risiko rendah. Misal bekas SC satu kali. Ya, bekas SC satu kali kita harus swab antigennya ternyata positif. Wah, swab antigennya ternyata positif ya harus kita rujuk ke rumah sakit. Dan ya, meskipun meskipun belum 36 minggu namanya bekas SC kan skor 7 RoE-nya sudah tinggi ya. Jadi memang di trimester minimal trimester 2 dia pasti sudah dirujuk ke kita. Nah, nanti kita yang akan follow up karena sudah dirujuk ke rumah sakit, maka tugasnya rumah sakit untuk memfollow up tentang persiapan persalinan pada ibu hamil Persiapan ini. persalinan. Ya. Jadi sudah nanti kan kalau bekas SC pasti 36 minggunya dia akan ditentukan, oh ini bisa coba lahir normal di rumah sakit, kan nggak mungkin di rumah kalau bekas SC, atau dia akan bersalin dengan cara SC di rumah sakit dengan persiapannya, ya tentu saja ya mungkin sesuai protokol rumah sakit terdekat ya, bisa dengan pemeriksaan PCR, mungkin mereka dengan dikombinasikan dengan apa IgG-IgM saja, itu tergantung kebijakan dari rumah sakit. Minimal Ya, terima IgG-IgM kan ya. Iya, iya minimal itu. Iya. Lihat terima kasih dokter penjelasannya untuk persiapan persalinan sendiri ya. Jadi gini dokter, berarti untuk masa ANC masa pandemik apa untuk pemeriksaan kehamilan harus tetap dilakukan karena untuk mengetahui kondisi janin dan ibu untuk yang trimester pertama diharapkan untuk selalu ke puskesmas ya dokter untuk mendapatkan screening. Screening awal ya untuk menentukan skor skor selanjutnya apakah ibu hamil tersebut ibu hamil resiko tinggi atau tidak seperti itu ya dokter ya. Untuk yang resiko tinggi untuk selanjutnya ada akan di follow up ke rumah sakit tertunjuk ya dokter ya. Ya, benar Ya sekali seperti Mbak itu Wan, ya. jadi seperti itu. Ya. Ya untuk yang untuk persalinan juga seperti itu ya dokter harus apa antigen dulu minimal rapid test ya dokter ya untuk screening awal ya untuk dilakukan apa penapisan dulu untuk melahirkannya di vaskes yang mana di rumah sakit ataukah tetap bisa Siap. di bidan praktek swasta Ya. untuk apa ASI untuk ASI eksklusif ya dokter untuk WHO sendiri masih belum Masih belum. menetapkan secara pasti ya jadi Ya. untuk bisa diberikan langsung apa enggak untuk sementara harus ditunda dulu sampai Ya. ada pemeriksaan penunjang bahwa
swab terakhirnya menunjukkan yang negatif ya dokter ya, baru negatif. Bisa dilakukan ASI lagi ya, meskipun ASI sudah nggak eksklusif lagi ya dokter ya. Iya, tapi setidaknya ASI itu ya, tetap keluar. Iya, setidaknya tetap keluar. Nanti kalau misalnya yang nggak di apa breastfeeding nanti kan bisa berhenti dokter ASI-nya ya. Berhenti, iya. Iya, dokter. Mungkin dokter ada tips untuk ibu hamil kami dokter di masa pandemik ini harus ya. Bagaimana? Jadi tips untuk ibu-ibu yang sedang hamil di masa pandemi yang pertama itu jangan takut. Kita tidak boleh takut untuk meminta bantuan atau kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena rasa ketakutan itu akan membuat petugas-petugas kesehatan itu justru tidak bisa membantu ibu-ibu sekalian. Yang kedua mungkin habit harus harus baik. Kita harus tetap cuci tangan, kita harus selalu memakai masker, kita harus bisa menjaga jarak ya. Memang ibu hamil itu adalah sosok yang memang harus dijaga, bahkan orang tua tapi kalau ada ibu hamil banyak tantangannya, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Yeah. Menurut saya ada baiknya, memang ada baiknya kita memang mengatur perilaku kita karena kita sedang hamil. Terus yang ketiga adalah harus berani, maksudnya ya sama aja sih, jangan takut ya, harus berani. Terus menurut saya cukup itu saja, cukup situ aja, Yeah. itu saja. Jangan paradigma COVID itu membuat kita tidak mengunjungi fasilitas kesehatan. Nanti kita selama pandemi kan selalu tidak ada kegawat daruratan, Iya, karena kalau iya, kita sendiri sedang HPP saja, maksudnya iya, penyerahan pasca perlahan ya, persalinan aja kita tetap harus alinan ya, mempertimbangkan, kalau harus mempertimbangkan dia COVID atau bukan, ini terlalu terlalu ini. Jadi kalau kita bisa iya, meminimalisir resiko ke sana, mudah-mudahan ibu-ibu kita semua itu sehat semua. amin, amin ya, iya. Ini ada Mbak Wan ada pertanyaan ini, kalau Oh iya. rapidnya reaktif, apa masih bisa normal atau harus SC? Ya, perlu ditegaskan di Ya. sini, kalau rapidnya reaktif, Mbak Wan, itu artinya Ya. imunoglobulin atau kekebalannya yang positif. Bisa jadi dia sedang infeksi COVID, bisa jadi dia sudah sehat dari COVID. Nah, itu antara dua, makanya kita harus melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahannya itu adalah dengan PCR. Makanya kalau ibu hamil Ya. dan sudah mendekati persalinan itu harus dirujuk, atau sedang sedang dalam proses persalinan juga harus dirujuk, Iya, karena harus dirujuk. ya harus dirujuk. Kenapa? Karena nggak tahu ini dia itu masih proses sudah sembuh dari COVID atau dia sedang COVID. Nah, Iya. jika dia itu masih belum bersalin, masih masih belum ada tanda-tanda dia pembukaan dan lain-lain, pecah ketuban atau apa, kita masih bisa Iya. swab untuk memastikan. Kalau swabnya positif, sampai sekarang kalau rumah sakit kita Iya. RSMA positif, Iya. belum ada pembukaan, biasanya kita akan lakukan operasi. Langsung Kenapa? tektio Karena ya dokter ya. ya, karena apa? Karena fasilitas kita tentang apa? Pelindung diri APD itu Iya. terbatas ya. Terus kita juga tidak punya VK atau kamar bersalin yang tekanannya negatif. Jadi kasihan Oh ya. petugas kita kalau terlalu lama di dalam. Jadi Iya. kita memang melakukan apa namanya? Melakukan terminasi atau kelahiran yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, yaitu dengan cara SC. Tapi kalau ternyata rapidnya reaktif tapi di swab dia Iya, negatif, ya saya kasih ya. sesuai ini, ya Sesuai. sesuai dengan kondisi kehamilannya. Kalau bisa normal, dia akan normal. Berarti tetap mengacu pada apa penapisan pasiennya tadi ya dokter, waktu usia Ya. kehamilan 39-40 ya, kalau misalnya meskipun rapid positif tapi PCR negatif ya dokter ya, tetap mengacu Kalau ke PCR yang negatif, tadi ya ya dokter. mengacu Iya, tetap. tapi kalau sudah PCR-nya positif sudah pasti seksio ya dokter, sudah pasti operasi ya Kita dokter ya. rencanakan, Oh iya. ya. Iya, Tergantung siap. dulu kalau dia datang di Oh, 30 tergantung. minggu, Oh iya, iya. PCR-nya positif di dan risiko rendah, maksudnya bukan bekas SC, bukan sungsang atau lain-lain, Iya. masih bisa isolasi mandiri 2 minggu, Iya. 14 hari.
Nanti dia akan datang di 38 minggu, kita akan swab ulang. Kalau dia negatif, Cek dia ulang. akan bisa bersalir normal. Oh iya, siap dokter. Jadi tetap ada follow up lagi untuk yang kedua ya dokter ya. Kalau belum sebelum 36 minggu ya dokter. Iya, benar. Nah, untuk ANC ini tadi kira-kira mungkin sudah jelas ya dokter ya pemaparan dari dokter untuk hari ini ya. Saya dari Puskesmas Polowijen mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya dari Dokter Felita. Ya, matur nuwun, Mbak semoga Wan. kita, ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik pembahasan seputar ibu hamil dan janin ya, dokter ya. Ya, amin. Semoga. Ya, nanti, semoga dokter juga, semoga dokter selalu sehat dalam melayani Amin. pasien setiap hari ya, dokter ya. Selalu jaga Amin. kesehatan, protokol kesehatan pasti ya dokter. Matur nuwun Mbak. Semoga Mbak Wan juga sehat terus ya. Amin, amin. Teman-teman di Puskesmas Polowijen juga sehat terus ya. Dan ibu-ibu hamil kita Amin, juga sehat amin. terus. Siap, siap. Amin dokter ya. Terima kasih dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Wan. Nggak off ya, dia nggak off. Nggak off, iya. Yang ini aku. Oh ya, Mbak, saya tak izin live ya. Iya, siap, iya. Iya, saya tak izin live dulu. Siap, siap, router. Matur nuwun. Iya. Ini router. Filter ya, oh, filter. Aku belum. Nah, Sobat Panji, gimana penjelasan dari Dokter Felita tentang masa kehamilan di pandemik ini? Nah, banyak kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari live Instagram kita hari ini, yaitu yang pertama, nggak perlu takut untuk mengontrolkan kehamilannya ke fasilitas kesehatan. Yang pertama, harus mengunjungi puskesmas dulu untuk screening awal. Jadi di screening awal ada yang namanya skor Puji Rohyati, di mana ibu hamil semua masuk klasifikasi yang mana nih, ibu hamil risiko tinggi ataukah ibu hamil yang normal. Nah, yang kedua ada pemeriksaan lab, yaitu ada hemoglobin, HIV, HbA1c, juga ada hepatitis. Nah, yang selanjutnya adalah tes urin untuk mengetahui keracunan di dalam kehamilan, selama masa kehamilan. Jadi, diharapkan untuk semua sahabat Panji, untuk keluarga ibu hamil, jangan pernah khawatir untuk memeriksakan pemeriksaan kehamilan ke Puskesmas Polowijen, karena kami melayani sesuai dengan protap dan SOP yang berlaku. Nah, untuk persiapan menyusui, seperti yang dijelaskan Dr. Felita tadi, bahwa jika ibu hamil konfirm COVID ya, masih belum bisa dilakukan ASI eksklusif. Jadi untuk ASI eksklusif kita tunda dulu sampai adanya swab ulang yang menyatakan bahwa hasil swab PCR itu mengatakan negatif. Untuk persiapan persalinan, bisa dilaksanakan di vaskes tingkat pertama atau di bidan praktek mandiri dengan membawa hasil rapid yang pertama ya. Yang utama adalah rapid dulu minimal, lalu dilakukan hasil PCR. Apabila hasil PCR-nya positif, maka langsung dirujuk ke rumah sakit tertunjuk, dirujukan. Seperti itu. Sahabat Panji, untuk keluarga ibu hamil yang sedang hamil saat ini, jangan pernah khawatir untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan di masa pandemi. Pemeriksaan kehamilan tetap harus dilakukan sesuai anjuran dokter tadi adalah 6 kali. Yang pertama, 1 kali trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Yang ada pemeriksaan tambahan di usia 39 dan 40 minggu untuk melakukan, untuk memeriksa keadaan ibu ini persalinannya harus di mana. Melakukan persiapan persalinan untuk ibu hamil.
Nah, Sobat Panji, untuk informasi kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik dari Puskesmas Polwijen. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk melayani masyarakat Puskesmas Polwijen lebih dekat. Selamat pagi.